Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita berjumpa lagi di channel Rahadian Akbar Gaming. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi akan memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa ya teman-teman, buat kalian yang pecinta Upin Ipin, jangan lupa subscribe channel Rahadian Akbar Gaming, dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat, cepat Upin Ipin, kita mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak, karena kalau menabrak atau tertabrak nanti Upin Ipin bisa meninggoy. Kalau Upin Ipin meninggoy, kasihan Kak Rose, Opa, Tok Dalang, nanti semuanya sedih. Makanya harus berhati-hati. Nah ini kecuali kita dapat perisai nih, kalau dapat perisai ini nggak masalah kita nabrak juga ya teman-temannya. Karena kalau dapat perisai ini tuh nggak masalah teman-teman, kalau dapat perisai ini nabrak juga. Nah ini kita kumpulkan koin nih, kalau koinnya udah banyak buat apa teman-temannya? Buat jajan Upin Ipin kali teman-temannya. Jajan cilok atau jajan cimol atau jajan soma ya, terserah Upin Ipin lah. Yang penting jangan jajan sembarangan ya teman-temannya. Oke, kita siap melawan robot pink teman-teman. Upin Ipin melawan robot pink harus menang teman-temannya. Karena kalau kalah nanti robot pink bisa menyerang kampung durian runtuh ya teman-temannya. Kasihan nanti warganya bisa ngungsi diserang robot pink ya teman-temannya. Upin Ipin pun harus bergabung agar bisa mengalahkan robot pink. Nah ini Upin Ipin udah bergabung menjadi robot kuning biru yang hebat dan kuat, siap mengalahkan robot pink ya teman-temannya. Oke, kita jangan sampai kalah, jangan lawan robot pink ya teman-temannya. Ya Upin Ipin berhasil mengalahkan robot pink. Upin Ipin siap melanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat yang berada di pinggir jalan. Kenapa kita harus jemput sahabat? Karena kasihan kalau dia nungguin ini di pinggir jalan nih. Nanti kalau diserang robot bahaya, kasihan sekali teman-temannya. Nanti orang tuanya bisa nyariin nih kalau kita nggak jemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Oke, kembali kita harus berhati-hati teman-temannya, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Kecuali dapat perisai nih kayak gini. Kalau dapat perisai ini kita nggak masalah nabrak juga teman-temannya, karena terlindungi kita kalau dapat perisai ini. Nah ini masih banyak koin yang harus kita kumpulkan. Namun kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Rintangannya semakin banyak teman-temannya. Kita harus semakin berhati-hati teman-temannya, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Ini kita dapat magnet, kalau dapat magnet ini enak teman-teman nih. Jadi kita di samping pun koin akan berkumpul di tempat kita ya teman-temannya. Ah sayang sekali teman-teman, Upin Ipin menabrak batu yang ada di tengah jalan. Ini siapa yang naruh batu di tengah jalan teman-teman? Ini berbahaya sekali, jangan ditiru ya teman-temannya. Jangan pernah menaruh batu di tengah jalan ya teman-temannya. Oke nggak apa-apa, kita lihat skornya teman-teman. Ya kita berhasil mendapatkan skor yang lumayan besar ya teman-temannya, 11.279, dan kita berhasil mengumpulkan 192 koin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan sekali lagi, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Rahadian Akbar Gaming. Buat kalian pecinta Upin Ipin, dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadian Akbar Gaming, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin ataupun game-game menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih.